Selamat datang Abayai ke Meletup. Ni ke main rock ni, rambut panjang ha. Oh my. No my rambut. Macam mana persiapan Abayai untuk Gegar Baganza hari tu ya? Macam mana semuanya? Persiapan untuk Gegar Baganza sebenarnya saya dipanggil secara tiba-tiba lah. Kerana ada seorang artis tarik diri pada saat-saat akhir. Jadi saya memang tak tahu ini pertandingan sebenarnya. Jadi bila saya pasal pelawaan Esro minta tolong ke apa, saya tak pernah tebak. Kerana Esro yang naikkan nama saya sebenarnya. Jadi saya pun okeylah, saya cakap. Rupanya bila sampai kat sana, jumpa dengan Syima. Syima kata, bang, abang pun masuk. Syima masuk apa? Inilah pertandingan. Ini pertandingan. Tak adalah abang ganti orang dia nyanyi. Tidaklah bang. Orang tu memang tarik diri, tapi bila abang masuk ni memang ni pertandingan. Baru saya tahu pertandingan. Jadi start pada situ saya memang tak ada prepare apa-apa sebab saya tak tahu pun ini pertandingan. Okey, sebelum final hari tu lah kan, Abaya ada ke special diet ke, seperti minum air masak sahaja ke, apa ke? Okey, macam ni lah. Saya cuma diet nasi. Yeah? Saya pasal saya nak proses nak kempiskan perut ni kan. You know, sebab saya kadang seminggu dua kali je saya ambil nasi. Dan apa ni, kerana bila saya kurangkan nasi dalam usia sebelumnya, saya dapat merasakan yang badan saya ringan. Ringan. Jadi pada situ, seminggu dua kali saya ambil nasi. Saya tak boleh duduk kat rumah. Sebab kalau rumah saya masak, saya tak boleh nak diet. Biasalah tu. Rasa sikit, dia akan tambah lagi sikit. Ya, betul. Yeah, itulah. Ketika itu, bila saya dapat ke peringkat separuh akhir. Yeah? Separuh akhir. Saya memilih lagu pasal konsepnya Carta Hits. Jadi saya memilih lagu daripada Hyperact, Hanya Aku. Pasal saya suka lagu tu lah, saya dengar lagu tu. Saya tak pernah nyanyikan lagu tu dan saya pernah dengar lah lagu tu. Jadi saya cuma nak menghafalkan lirik dia saja. Selama ni saya menghafalkan lirik dalam, saya ambil dalam 2 atau 3 hari lah. Yang paling lama 4 hari lah. Mesti saya dah hafal lirik. Macam lagu-lagu sebelumnya, lagu Mawi dan Datuk Nasir, lagu Jiwa, lagu Cinta. Saya tak pernah nyanyi lagu tu. Tapi bila saya hafal lirik, sekejap saya dapat. Jadi yang pelik ni, bila saya peserta akhir, saya tak tahu pada malam tu, saya tak tahu kenapa. Tiba-tiba macam duk. Saya dah ingat wording dia ni. Lepas tu, macam mana wording utama dia? Saya tak dapat concentrate. Sebab tu malam tu, bila saya masuk, bila saya dah tak indah dengan audience, saya kisahkan lirik lagu saya, tu lirik tu. Sebab tu macam Datuk Katy pun memang perasan. Saya insyaAllah bila saya dah bergelar juara ni, terima kasih saya ucapkan rezeki saya. Mungkin ini adalah satu anugerah Tuhan betul, dan juga dugaan Tuhan pada diri saya. InsyaAllah saya akan kekal seperti mana saya dulu. Rancangan saya, saya akan buat single. Single untuk mengubati rindu peminat terhadap suara saya. Meletup. Ni libas rambut. Yah. Yes, man. You're my friend.